Turki mencatatkan inflasi tahunan tembus hingga 67,07% per Februari 2024. Angka ini menjadi rekor tertingginya selama 15 bulan terakhir dengan laju kenaikan yang lebih cepat dari perkiraan. Dilansir dari CNBC Internasional, Institut Statistik Turki menyatakan bahwa angka tersebut jauh di atas ekspektasi. Adapun sebelumnya, hasil survei Reuters kepada para analis memperkirakan inflasi tahunan akan naik menjadi 65,7% pada bulan lalu. Sektor gabungan hotel, kafe, dan restoran mengalami kenaikan inflasi harga tahunan terbesar sebesar 94,78%, diikuti oleh pendidikan sebesar 91,84%, sedangkan tingkat kesehatan mencapai 81,25% dan transportasi sebesar 77,98%. Gak cuma itu, harga konsumen untuk makanan dan minuman non-alkohol melonjak 71,12% di bulan Februari secara tahunan, serta mencatatkan kenaikan bulanan yang sangat besar hingga 8,25%. Sementara, tingkat perubahan bulanan inflasi negara dari Januari ke Februari adalah 4,53%. Angka-angka kuat tersebut memicu kekhawatiran bahwa Bank Sentral Turki mungkin harus kembali melakukan pengetatan. Padahal, bulan lalu, bank tersebut telah mengindikasikan bahwa siklus kenaikan suku bunga selama 8 bulan berturut-turut telah berakhir.